warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube my channel. Kita berjumpa kembali seperti biasanya. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang hari ini sedang disibukkan mencari pekerjaan, semoga disegerakan mendapat pekerjaan. Dan bagi teman-teman hari ini yang sedang kurang sehat, semoga segera disehatkan. Amin. Teman-teman, hari ini saya berbagi kepada Anda semua mengenai topik, yaitu masalah area wajah, di mana masih banyak sekali yang masih bertanya bagaimana cara mengatasi menghilangkan jerawat, flek hitam, muka kusam, muka beruntusan, dan minyak berlebihan. Kira-kira produk apa yang tepat yang perlu kita pakai untuk mengatasi itu semua? Jadi saya akan kasih tahu untuk cara mengatasi itu semua. Sahabat, boleh dicoba. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa untuk para sahabat semua untuk ketuk like, share, subscribe atau subrek, shockbreaker lah, pokoknya tulisan warna merah dipencet ya. Baik, terima kasih buat sahabat semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bermanfaat untuk semua orang. Amin. Baik teman-teman, kita langsung saja. Jadi untuk mengatasi produk ini ada dua macam ya. Ada yang namanya spirulina kapsul dan cleanser. Jadi kedua produk ini sangat bagus sekali untuk perawatan yang mengatasi masalah jerawat, flek hitam, komedo, muka kusam, dan lain-lain ya, termasuk beruntusan. Nah, jadi sebelum kalian gunakan masker spirulina dan cleanser ini, apa yang perlu kalian lakukan pertama kali? Karena banyak yang komplain begini, Pak, kenapa kami setelah pakai masker spirulina kok jerawat malah tambah banyak, bukan tambah hilang atau tambah bersih? Jadi begini, para sahabat, untuk dilakukan pertama kali, sebelum Anda gunakan masker spirulina, yang perlu Anda lakukan adalah melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi kulit di wajah Anda harus benar-benar bersih, jangan sampai masih ada sisa kosmetik atau bedak yang menempel di area kulit wajah Anda. Ya, jadi kalau belum bersih, maka yang terjadi adalah ketika Anda gunakan masker spirulina, pori-porinya akan tersumbat sehingga masker daripada spirulina itu sendiri tidak bisa bekerja secara maksimal. Itu sahabat semuanya yang perlu Anda tahu. Jadi saran saya, kalau mau lebih bagusnya bagaimana kalau supaya benar-benar bersih, yang perlu dilakukan adalah sahabat harus membersihkan wajah Anda menggunakan air hangat. Kalau ketika Anda sudah selesai menggunakan bedak atau masker atau apalah pokoknya itu ya, jadi bersihkan pakai air hangat kukum, itu lebih efektif. Nah, setelah Anda bersihkan menggunakan air hangat kukum, para sahabat, barulah Anda gunakan cleansernya untuk mencuci wajah Anda. Nah, setelah Anda gunakan cleansernya, lalu sahabat baru gunakan masker spirulina. Kalau bisa Anda gunakan sekali masker itu 2 kapsul. Kalau satu rasanya kurang, tapi 2. Dan sahabat, ketika Anda sudah pakai masker spirulina itu, cobalah para sahabat untuk diamkan kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai 1 jam. Yang penting dia sudah mengering, dia nggak ada basah lagi di area kulit wajah kita. Baru kita bilas. Nah, untuk membilasnya ini jangan langsung digosok secara kuat atau keras atau terlalu ditekan, tapi harus dibasahkan terlebih dahulu. Setelah dibasahkan, sahabat baru digosok-gosok kira-kira supaya benar-benar tidak ada lagi di sisa kulit wajah kita. Nah, itulah sahabat yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi jerawat, komedo, kulit kusam, berminyak, dan sebagainya. Jadi hal juga yang harus diperhatikan para sahabat, jadi begini, kalau jenis kulit Anda kering
Anda gunakan masker spirulina, spirulina ini satu minggu cukup 2 sampai dengan 3 kali saja. Kalau kulit Anda berminyak, Anda bisa gunakan 4 hingga 5 kali dalam satu minggu. Jadi kalau kulit Anda jenis kulit kering tapi Anda gunakan masker spirulina tiap hari, muka Anda justru nanti malah tambah rusak. Ya, tambah cepat keriput, cepat tua. Itu sahabat ya, karena minyaknya habis. Oke, sahabat. Nah, kalau untuk biasanya tuh kan ada yang bertanya, Pak, emangnya nggak ada krimnya? Jadi rasanya tuh kurang gimana gitu ya? Habis pakai masker spirulina tapi nggak ada krimnya, rasanya hampa, seperti masak tanpa garam. Nah, sebenarnya ada produk namanya produk Celestial, ya, yang didistribusikan juga oleh TNC. Itu sangat bagus buat persahabat yang habis menggunakan masker spirulina. Untuk harga memang ini agak mahal sebenarnya kalau di awal, tapi kalau sahabat sebenarnya menilai ini sangat murah sekali. Kenapa? Dengan harga segitu Anda bisa pakai dalam 1 bulan lebih dibandingkan berapa besar biaya yang harus Anda keluarkan untuk melakukan perawatan di luar sana. Kalau ini Anda cukup bisa digunakan dari rumah, ya. Dan sahabat perlu tahu bahwa untuk produk ini tidak panas di kulit, tidak lengket, tidak bau, dan nyaman dipakai. Termasuk Celestial ini cocok untuk semua jenis kulit, baik itu pria maupun wanita. Nah, itulah sahabat informasi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum kalian tinggalkan video ini, jangan lupa sahabat untuk ketuk like, share, dan subscribe, subrek atau shockbreaker lah, pokoknya tulisan warna merah tuh dipencet, itu tandanya teman-teman sudah dukung saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.